Hai guys dan selamat datang. Di hadapan anda ini merupakan peranti yang sudah pun dilindungi oleh P2I. Ia tidak mempunyai casing, alatan khas mahupun getah seperti kebanyakan peranti masa ini mempunyai IP rating 67 atau 68. Apa kelebihannya? Mari saya jelaskan. Syarikat P2I ini dibangunkan pada tahun 2004 telah bekerjasama dengan banyak jenama semenjak ianya dibangunkan. Kelebihan yang diberikan adalah ia tidak memerlukan getah seperti peranti anda yang mempunyai IP rating 68 contohnya. P2I ini sebaliknya hanya satu coating atau lapisan perlindungan. Tekniknya di sini, komponen dalaman seperti PCB, peranti haruslah disembur dahulu. Ini akan melindunginya daripada berlaku lintas pintas apabila air memasuki peranti, seterusnya menjadikan peranti anda waterproof tanpa memerlukan getah khas. Menurut ujian yang dilakukan oleh mereka, peranti di dalam saluran air ini sudah direndam selama 24 jam selepas beberapa minit video ini direkam dan masih dapat berfungsi dengan baik. Peranti yang digunakan sebagai demo ini adalah Google Pixel 3 SL yang sudah ditebuk di sisinya untuk tujuan ini dan saya dapat lihat sendiri ia dapat bertahan walaupun sudah memasuki air. Menjadikan cara ini lebih tahan daripada penggunaan getah yang hanya dapat bertahan kebanyakannya 1 jam 30 minit atau pada kedalaman sesuatu meter. Walau bagaimanapun ada kelemahannya di sini, coating mereka ini hanya boleh melindungi PCB sahaja setakat ini. Kerana komponen lain seperti kamera, speaker, mikrofon dan butang belum tentu dapat bertahan dengan baik. Ketika ujian ini dilakukan, saya dapati aplikasi kamera selalu tertutup, tidak memaparkan apa-apa dan jika dilihat, lensa kamera itu sendiri sudah pun dimasukkan air dan memerlukan masa untuk dikeringkan. Menurut mereka, kaedah ini akan merubah kaedah pengeluar meletakkan IP rating kerana ini lebih mudah dan tahan lama berbanding biasa. Namun, jika masa akan datang peranti anda menggunakan kaedah ini, ia akan memaparkan IP rating sahaja dan bukan dilindungi oleh P2I kerana ianya diukur melalui ujian rating IP. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.